selalu menjadi momen yang spesial bagi masyarakat saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sebuah pasar. Presiden Jokowi bertolak ke Jambi, mengunjungi sejumlah pasar, meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Taha Saifuddin, hingga berburu takjil dan menyapa warga Jambi. Mengawali kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Presiden memantau langsung ketersediaan dan harga sejumlah bahan pokok yang ada di Pasar Rakyat Merangin, Kabupaten Merangin pada Rabu 3 April 2024. Menurut Presiden, harga sejumlah bahan pokok di pasar tersebut cukup stabil dan baik. Presiden Jokowi pun mengapresiasi stabilitas harga di pasar tersebut. Apalagi stabilitas harga tersebut masih terjaga sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Rakyat Merangin. Senang banget, Mbak. Ya, senang. Anda dapat ini buat bantuan. Ya, cuma nyampein itulah kami, cuma minta Bapak sehat selalu. Mudah-mudahan Bapak Jokowi semakin sehat dan panjang umur. Aku dapat bantuan, terus dapat sembako. Makasih ya. Lihat langsung Pak Jokowi langsung hadir ke Bangko Merangin ini, Pasar Rakyat ini ya. Tengok kami keadaan kami yang berjualan, Bu. Aku udah senang, sangat bangga nian lah. Dari bahan merca, dari sampah, ini dari Sanggar Disabilitas Rumah Berkarya Waspo, mau dikasihkan. Enggak, mau saya mau bilang, ini sepeda ini bisa ditukar mobil. Gimana? Yang mahal itu bukan sepedanya, ini loh tulisan hadiah Presiden Jokowi. Anak mau? Siapa? Anak? Anak mau salin sama saya? Sepedanya pakai sekolah nanti ya. Ada yang pengen sepeda lagi? Yang apa Pancasila? Alhamdulillah sangat terbantu sekali ya untuk bulan Ramadan ini juga kan, karena beras juga mahal kan gitu. Alhamdulillah sekali, saya sangat terima kasih dengan Pak Jokowi. Kalau nggak beliau turun langsung kayak gini ya juga nggak tahu kan warganya yang mana yang butuh bantuan. Yo, alhamdulillah dapat syukur. Alhamdulillah dapat bantuan dari Pak Jokowi kan. Waktu jago-jago dia datang ke Jambi langsung ke Merangin. Alhamdulillah kami sudah terima bantuannya. Nah, mudah-mudahan masih ada lagi kegiatan macam ini kan supaya masyarakat Merangin kan lebih semangat lagi kan. Saya berterima kasih nian, saya memang orang enggak punya. Anak saya sekolah memang saya tuh enggak dapat PKH, enggak dapat apa-apa. Saya hanya dapat beras ini yang 6 bulan. Saya sudah dapat 3 kali. Saya berterima kasih nian. Selanjutnya Presiden Jokowi menuju Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Mengunjungi pasar, kemudian setelahnya meninjau secara langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Sultan Taha Saifuddin. Nanya stok beras sama harga telur. Nah, stok beras ya mana-mana. Telur juga guys, harga telur udah mulai turun. Iya minggunya agak turun. Wih, bangga sekali, ngucap syukur, terima kasih mau datang ke sini. Memang suatu berkat bagi kami datang Pak Bapak Presiden ke sini.
Dari jam 10, jam 8. Ke pasar, kirain tadi jam 10 kan, pulang dulu baru kesini lagi. Senanglah. Ketemu saya selamanya ini, selama tinggal di Tebo baru inilah ketemu sama Bapak Presiden. Dak nyangka dak, tahu-tahu ini ketemulah sama Bapak Jokowi. Menurut Presiden, tata ruang RSUD Sultan Taha Saifuddin cukup bagus dan bersih. Presiden juga mengatakan bahwa kunjungan tersebut penting untuk melihat langsung kesiapan setiap daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Presiden menambahkan bahwa pemerintah tahun ini akan mengirimkan sejumlah peralatan medis yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi keluar dari hotel dengan pakaian santai, berkaus coklat lengan panjang dipadu dengan celana hitam. Tujuannya tidak lain adalah mengabuburit di Taman Semagor, Kabupaten Bungo, tempat di mana banyak penjual takjil berkumpul menjelang berbuka puasa. Nunggu Pak Jokowi sampai ngimpi-ngimpi. Dapat salam. Bapaknya beli lembah, bawang sama terasi. Oh, banget. Cuman biasa tengah di TV karena asli. Beli cendol, Bu. 5.000 satu, beli dua, dikasih 100.000, Bu. Nyangka nggak sih, Bu, bakal dibeli dagang? Boy, senang nyangka, Bu. Senang banget. Alhamdulillah. Senang gitu kan dihampiri Pak Jokowi, ya Allah. Senang ingat kami. Kayak nyangkau gitu. Cuma beli pastel sama salah. Itu kayak, senang kami. Dibelinya 3, harganya 15. Pak, ini pesan sama Pak Jokowi minta sepeda. Mudah-mudahan lancar rezekinya sampai tujuannya. Senang banget, terharu. Saya pemberat Bapak Jokowi. Gak bisa ngomong apa-apa lagi, Kak. Pokoknya Bapak Jokowi luar biasa. Semoga Muara Bungo makin maju dan ekonominya diperhatikan lagi. Susah dari sana. Bahagia. Gak dapat bajunya juga gak apa-apa, yang penting dapat fotonya.